Trip aku ke Sri Ganda disambut dengan hujan lebat di awal perjalanan. Oh, strike. Ikan. Siakap. Selongsong. Namun meski berpihak kepada kami dengan strike pembukaan yang agak membanggakan. Alhamdulillah. Disusuli dengan hujan lebat sebelah petang menjadikan peluang kami semakin kurang. Namun, rezeki sudah tertulis. Tangkapan yang amat membanggakan dari Adil iaitu seekor kertang. Nah, pagi-pagi geng. Kita ada brother-brother di bottom. Ada. Oh. Cakap berduri. Cakap hitam. Itu ada bilang kalau kan makan ni bukan geleng-geleng ini. Woi, ini Bumblebee ni. Lawan kah, Tin? Lawan, apa dah lawan? Kenapa itu? Macam pasal pula. Kan duri. Apa? Badukang ke? Kan badukang ke? Sembilang. Cuba, sembilang. Sembilang, ikan duri ya. Ingat? Oh, ini nak basarnya. Ini besar. Ya, bisa itu. Wuhuu. Oh, gemang. Bila? Bos kamu. Bos kita dah sempat. Masuk bos kita dah sempat lah ni. Jaga-jaga ini bisa lah ni. Bisa. Ya, yeah, tahu. Oh, tengok bottom kat sini geng pagi-pagi. Dapat 9 saiz. Kami baru nak turun. Okey. Okay, hari kedua, aku satu bot dengan Gary. Trip kami di Toman, ingat lagi? So, kami jalan dulu lah. Gary, ke depan ke belakang? Ke depan. Wah, kat sini lah jaket. Hari kedua kami bersambung dengan harapan yang sama. Pada hari kedua, kami decide untuk tukar strategi dengan bermain di sungai kecil dahulu sebagai pemanasan badan. Teknik khas di pelusuk reba digunakan untuk mencari spesies-spesies seperti kerapu dan juga mangrove jack ataupun orang panggil MJ lah. Kerapu bintik-bintik kecil kan. Biasanya begitulah. Kayu. Ada kayu tu. Ya, itulah. Kerapu ni. Ya. Yeah. Dia macam kau kan di tanah kan. Kiri. Trek awal. Dia restrike. Aku tekan sangkut. Strike pula si kawan. MJ ni. Woi, kuat. BB kot. BB, MJ. Badan. Sekejap. Tak kuat. Dari sana kayu tadi tu. Okay. Mantap. Mantap lagi.
Kau yang tengah sangkut dia gasak lah. Loh. Awas lah, ada tekan. Aduh, saya ingat pula. Kemarin dia dapat dua-dua kanan itu. Dalam dia, di dalam. Oh, di sini kau pun dapat kanan? Ha. Bangkar. Katakan, rasakan. Bangkar. Aku setiap kali langgar bangkaran, hati berdebar. Sebab bila-bila masa dia boleh. Yalah. Kan? Berdebar-debar. Sampai sini oh bangkarnya. Ya, sampai sini. Depan dulu tu. Kerapu. Berapa dah? Dia melentang. Good size. Dia memang di bawah, duduk di bawah. Weh, jaga. Yuhu. Lauk mana? Alhamdulillah. Strike pertama saya black spot. Geng. Sekali lagi gold digger. Kenapa aku pakai gold digger? Sebab situ dalam. Tergambar. Sudah. Macam. MJ. Baru aku nak kejar Gary, dia dah naik 3 dah. Baru nak kejar 2 sama. Dia sudah 3-1. MJ ni. Ya. Eh, sini tiba-tiba dia naik. Woi, kan naik. Kanai. Kan dia follow saya tadi. Mantap lah Gary. Cuma tadi tidak sangka dia tiba-tiba. Ada lagi tak? Mantap lah. 2 kilo je. Kayak tangan. Dari mana dia keluar tiba-tiba? Dia macam follow, dia tekan terus. Ini ada bangkar? Ya. Ada tu di bawah tu, confirm. Dia salah ya, itu bangkarnya tuh. Itulah saya tadi kan, dia mau masuk bah. Nah apa tuh? Berapa pound? 4 ya, pound. 4. 3.2 pound. Moga. Okay. Tak kecil dulu. So dalam 1 kilo 500. Baru mata kail kecil lagi. Ya. dia target ni. MJ. Ini memang 6 ekstra. Sungai ini memang dia duduk bersama-sama tu. Aku baru je tukar bateri. Sudah strike. Mantap ya. Kanai release. Kita wajib release kan. Macam video minggu lepas kalau korang tengok, aku release selongsong, bumblebee. So ini salah satu spesies utamalah kita kena release untuk menjaga kelestarian dia. Okey Gary, go. Okey. Baik kan ai. Mantap. Thank you Abang Gani. Aku kejap lagi. Kalau ikut jadual kita tengok kan. Hari ni bagus. Hari ni besok. Dia makin lama makin lewat kan dia. Kemarin tu dia pasti kita. Hari dia lewat ini. Dia 1 jam betul. Dia air sejuk pas dia makan dia. Makan juga. Itu tapi kalau sungai begini memang susah agak bang kan. Kasar. MJ ni. MJ. Tapi sulit. Iya. Siap dah.
Spicy dah. Besar. Cantik. Biar betul banget tengok. Besar itu. Kecil. Oh. Alhamdulillah. Mengejar rapat. 2-3. Lagi baru mau anu kejar, kena sudah. Kena lagi dah. Naik lagi bagi 4. Baru cakap sungai susah nak agak. Kang diambil. Ya, PMCO Mad Pepper. Rapat lagi ya, rapat lagi. Semua kena kejar sudah. Gambar. 2.2 pound. 1 kilo lah kan. Oh, 2.5 pound. Sekilo lah. Sekilo 200 macam tu. Dia 300 je tadi. Tapi kau tengok lebih kurang juga. Tapi cuma dia, yang bibi tu dia gemuk. Gemuk itu bibi. Okay geng. Memang best lah. Aku suka casting sebab macam ni lah. Kita dapat macam-macam je. Ada MJ, ada BB, ada kerapu. Kerapu bumbui lagi lepas dia. Lepas ni bumbui selusung kan. Tapi selusung ada masuk ke ni? Jarang tak? Jarang tu. Dia di luar sana tu. Kemarin jurang dapat di pulau sana tu? Pulau. Pulau kah? Ya. Tapi yang saya tak kejut, jurang trolling dapat. Kena trolling lagi tu. Yo. Padahal dia sedut tu. Wah, sekilo lebih. Lauk Gary buat balik. Kejar dah pasal tu pulau habis dah, saya dah cuma cari dia. Oh, hari balik lari ke sana. Ya, main sini dah bang. At least meriah ikannya sambut gewang. Kalau orang pagi-pagi tak kurang dulu. Kalau sudah macam sudah tengah hari, baru kita bahan. Baru pergi sana kan? Oh, itu dia. Oh. Apa coach? Berkuda. Berkuda. Dia. I got barang mundi. Ini bahaya kan dia punya. Ya. Ya tapi. Ha? Ya. Ya, 3 sama. Terus terlepas. Barakuda. Apa ni? Release ke apa? Ambil. Ambil. Masih besar juga kan? Ya. Ya, okey. Masuk tong. Yang kemarin tu kita di itu tu isinya. Tapi yang lautnya. Ini hitam kan? Ini hitam. Jadi bila boleh jadi laut kan? Naik. Iya. Selesai apa? Menambah tenaga itu. Daging. Pasar. MJ. MJ. Yeah. MJ pun kena pucuk kah? Kena sikit je. Ai, betul-betul lima sudah ni. Ya, betul-betul lah. Ai dah. Eh, MJ, comel. Sedang apa tadi? Bertah tadi. Keras dia. Mau bang? Ya, bos ya, asimat ya. Kecil ni, biar aku cepat. Alah, terlebih, sorry lah. Salah aim bah. Dia kena juga. Lihat. Rest time. Rest time. Alright geng, hari kedua trip report. Separuh hari ni setakat pagi tadi alhamdulillah. Kami manage dapat 8 ekor. Gary 3 ekor.
aku 5 ekor. Gary dapat bibi. Aku dapat MJ kerapu macam tu lah. Keadaan tengah hari air masih keruh. Alright, dan kami planning kita akan cuba lagi sekali pujuk di kawasan pulau ni, ada bibi ni. Kalau dia tak mau, then planning kami untuk main bangkar balik lah, main sungai kecil balik. Apa pun kita tengok macam mana hari ni, hari belum berakhir. Misi aku belum dapat lagi bibi, tapi kita cuba lagi. Kita makan dulu, jom. Makan dulu lah. Ni dua jenis punya apa? Apa ni? Saya sudah pastikan kena sudah awal-awal. Sinilah kehadiran bibi aku. 6 kilo. Tak nak besar-besar sangat. Tak boleh naik. Kan? Besar-besar sangat pun. Selepas rehat, kami kembali ke spot kegemaran pemancing di sini. Dengan harapan black bass muncul untuk menyambar gawang kami ni. Dia punya ragut pertama tu je aku cari. Tolonglah. Kalau tak ada black bass, bumblebee pun jadi. Tapi setelah agak lama memujuk, kami cuba pula teknik lain. Kami cuba teknik trolling. Sambil-sambil tu, dapatlah kami ambil kesempatan untuk rehat. Kita pun kena casting dulu lah. Ini kena trolling sini. Oh, dia bawa orang? Dia bawa orang kena trolling sini. Baru kemarin tu dia panggil juga. Dia panggil juga. Dia pun mau pujuk kita juga. Itulah yang dia tu. Masih ada kait bangkar dia, apakah dibawa tangga? Oh tu, oh. Proboscis. Cantik kok nenek orang putih. Cantik kok hidungnya. Nampak tak? Nampak. Ya. Tengah-tengah kami kas. Hello. Kami terserempak dengan proboscis monkey, geng. Untuk pengetahuan kurang, monyet ni hanya terdapat di Borneo saja. Bertuah jugalah aku kali ni dapat jumpa dia ni. Relax je, dia lepak situ. Tak lari pun. Dia bersambung lah dengan anu. Ya, abang. Macam lagi panjang. Dia punya punggung. Tapi memang panjang yang ni, betina ni. Relax. Dia monyet bukan bau ini. Dia nak bau. Bukan macam monyet yang monyet bakau itu. Menutang tu. Tak lama lepas tu, hujan turun kembali membasahi bumi ni. Dan waktu ni kami sedar, peluang kami makin tipis. Sebab air akan jadi lebih keruh lagi. Ditambahkan lagi dengan arus yang turun, dia akan bawa segala kotoran-kotoran daripada atas. Dan akhirnya kami terpaksa aku dan terpaksa hentikan misi ini. Target masih belum tercapai. Tapi tak apa, geng. Repeat itu pasti. Yang penting kita jangan mengalah. Sri Ganda, kita jumpa lagi tahun depan.